Oke, assalamualaikum loyalis, ketemu lagi dengan aku Muhammad Arif Tamami di sesi kali ini. Sekat ya, cara singkat biar gak tersesat. Ini untuk mengatasi bagaimana sih cara mengatasi file korup ataupun saat kita melakukan record, screen record menggunakan Bandicam ya. Itu mati di tengah jalan. Ini aku ada contoh pastinya, soalnya. Oke, kita buka di dokumen ini. Ini ada satu file ini, dimana yang tadi aku baru saja untuk record untuk tutorial, tapi ini crash di tengah jalan, bukan mati ya, tapi crash di tengah jalan. Itu kalau kita lihat di sini, ini hasilnya tadi. Itu pasti akan korup, tidak bisa diputar. Ini gimana solusinya? Solusinya mudah banget. Kalau kita pakai Bandicam ya, kalau pakai OBS kan sudah aku pernah jabarin di Akademi 7 tuh. Nah, kalau untuk Bandicam ini cuma cukup seperti ini. Tinggal kalian klik dua kali aplikasinya. Saat pertama kali kita muncul, nanti ada perintah seperti ini. Nah, rekaman terakhir rusak, apakah kamu ingin memperbaikinya? Berkas Bandicam 85804. Ini dia 858. Ini kan artinya. Nah, ini tinggal kita yes saja. Sedang bekerja dan sudah selesai. Oke, kita mau putar nih. Kita mau tes. Kita coba. Bisa ya? Oke. Caranya cuma cukup sederhana seperti itu saja. Bandicam ini berbayar ya kalau mau lebih dari 10 menit. Tapi untuk yang free sudah cukup lah untuk optimalisasinya. Jadi kalau kalian bingung nih saat crash atau mengalami kegagalan record saat di tengah jalan seperti ini, ya tinggal seperti ini saja. Buka filenya dua kali, Bandicam dua kali, nanti akan ada perintah di mana di situ disuruh kita disuruh untuk memperbaikinya. Tinggal itu aja sih. Jadi ndak bingung kita, dan kita bisa dikata itu sangat sangat fleksibel ya, sangat fleksibel dan sangat enak sekali, karena di sini ya juga sudah ada ini efek kursor taktikus alias kursor highlighter, tanpa kita harus install highlighter bawa tambahan seperti mouse highlighter dari Microsoft ya. Itu berat soalnya. Mungkin kalau yang speknya middle lah, middle pakai Intel mungkin tidak berasa, tapi kalau AMD yang seri lama dan HP-HP laptop-laptop kentang ataupun PC kentang ya sangat sangat kerasa gitu. Oke, semoga ini membantu ya bagi kalian yang memang mencari solusi tentang file korup yang di Bandicam. Itu bagaimana sih caranya? Caranya seperti tadi, dan semoga ini membantu. Keep learning by doing. Thank you. Assalamualaikum.